Assalamualaikum and welcome back gang. First of all, aku sorry kalau kau dengar bunyi bising sebab hari ni aku buat konten tanpa mic. So bunyi memang persekitaran boleh dengar. So, sekarang ni pukul apa? Sekarang ni pukul 6:30. So aku ada dekat luar. Kalau kau tengok macam opening bukan macam biasa aku buka pintu apa dah. So ni opening aku hari ni dekat luar. So hari ni aku nak buat satu lagi video sebab lama dah tak buat video. Last pun aku rasa mungkin video yang last korang tengok yang petting zoo, mini zoo lah, tu video last. So ni video spontan sebab benda ni pun tak ada rancang. So benda ni dapat spontan. So first aku nak share yang hari ni video kita nak buat release. Okay, saya buat apa? Ada dalam ni, sekejap kita tengok lah. Okay, cerita dia macam ni. Aku kat tempat kerja. Okay, aku kat tempat kerja aku tu nak kena round jalan lah. Nak kena test kereta dekat jalan raya. So aku lalu satu jalan tepi paik air. Nampak benda yang tengah jalan. First yang katak sebab jauh kan. Bila zoom in rupanya haiwan ni. Haiwan apa? Jom kita nak, let's go. Okay, so nak tahu haiwan apa? Dalam ni kita ada, yeah, kula-kula. Ini dalam ni kita ada kura-kura. And kalau ikut exactly speciesnya ialah kura-kura katup ataupun Malayan box terrapin. Kalau masalah, kalau saintifik dia Kura abonensis. Tak silap aku nama saya sebutan dia macam tu lah. Aku akan tulis lah dekat atas ni, ni sini. Korang baca lah. Aku risau sebutan aku salah sebab aku baru google je. So ni haiwan lokal. Ni ciri-ciri dia. Tepi mata dia, tepi muka dia ada seringkah. Di muka dia ada jalur kuning, kau nampak? Yang kenapa kura katup? Kalau kau tengok bawah badan dia ni, nampak? Dia dah macam ada flap. So kalau dia terancam, dia boleh tutupkan benda ni atas dan bawah. Sebab tu nama dia kura-kura katup. Nampak? Comel lah. Hello. Ni rasanya, tak tahu, aku tak pasti lah. Kura katup ni sama tak macam kura biasa. Kalau kura biasa tengok bawah ni, kalau melengkung tu jantan. Kalau lurus tu betina. Sebab function dia untuk jantan akan ada atas atas betina. So bawah dia tu kena melengkung sikit. Semua ni aku tak tahu lah sama ke tak. So aku nak lepaskan dekat tempat sini. Sini kalau korang tengok video lama aku, aku ada lepas satu ular air tu dekat sini lah. Kawasan ni lah. Ni macam, nampak tu, nampak ada air. Nampak tak sana ada air. Tu ada air kan. Tapi ni dah naik mukuk pokok apa aku tak tahu lah. So kita akan lepaskan dekat sini. So tiup dia lama dah aku tak datang sini. Sebab dia dah naik tinggi. Tapi ada ruang. Ada macam gap-gap celah sini kan. So kita akan letak sini, bagi dia jalan. Wah. Bagi dia jalan. Tengok. Mana jalan? A few inches later. Okay, aku cari pot lain sebab tadi pot tu, kalau kau perasan bawah dia tu bukan direct air tau. Ni macam bawah tu direct air. Kalau sana bawah tu ada lagi tebing. So kena lagi sekali. So tak nampak ada turun. So sini kita letak tempat yang dia boleh. Kalau dia jalan, dia direct turun. Dah. Tapi kalau kau tengok kepala dia, lawa tau. Pattern kepala dia. Dia ada line kuning. Cantik lah. Tapi dia tak nak jalan ni. Okay, dia jalan. Bye. Dia tulis. Dia nak ucapkan terima kasih sebab lepaskan dia. Bye-bye. Selamat jalan. Jangan U-turn. Air kat depan. Sana-sana. Pergi. Sana. Dia U-turn lah pula. Sikit lagi. Depan jalan sikit lagi. Nak tunggu dah. Sikit lagi. Ada pok, ada rumput, susah sikit ni turun. Aku nak campak ke sian. Tapi saya nak bagi dia turun je sebenarnya. Bagi dia turun. Nak macam kita buka jalan sikit. Kita buka jalan. Bagi dia turun. Bye-bye. Bagi dia turun. Sorry. Turun. Terpaksa dia terguling sikit. Sebab dia macam condong sikit dalam tu. Curve sikit dekat bawah tu. So dia tergolik lah. Tapi apapun dia dah pergi. So tu saja untuk video kali ni. Jumpa korang next time. Kalau korang ada apa-apa aku nak buat konten, sebab aku dah tak ada idea nak buat konten apa. Tapi kalau korang ada idea untuk aku buat konten, sebab kalau aku nak buat konten dekat bilik aku pun rasa macam benda sama je. Langit dah gelap lah. Dah nak hujan dah. Aku balik tadi memang hujan lah. Tapi dah serik kejap. So kalau korang ada idea aku nak buat konten apa, korang boleh letakkan dekat komen. Aku akan buatkan video. Yes. Tak perlu follow, tak perlu share. Just korang tengok je. Untuk, sebab aku buat ni untuk education. So korang boleh belajar apa semua.
Just tu je. Ha, tapi kalau share pun okey. Ah, tak perlu tak perlu subscribe, korang bergantung pada korang nak subscribe ke tak. Yang penting korang share untuk knowledge. Bagi ramai lagi tahu. Semput tu mencangkung tadi. So, aku rasa ini saja video kali ni. Jumpa korang next time. Bye bye.